Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wa 'ala talabil 'ulumin nafi'ah wa 'ala al-hurriyah wa 'ala al-'ulama. Assalatu wassalamu 'alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu 'alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu 'alayka ya Nabiyyallah. Amma ba'd. Faqala 'azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, seterusnya para asatid, ustazat, seterusnya nah sangat aktina muljaki cukan anadzimaki. Seterusnya pemirsa, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah, utamai pun cakancah. Saya tergabung di dalam grup WhatsApp pengajian kitab Tanwirul Qulub. Saya juga nanti tak lupa sangat kita kaulah muljaki. Alhamdulillah, pengajian kitab Tanwirul Qulub edisi ketiga, khusus edisi khusus kangkui pembahasan tasawuf. Pengajian kitab Tanwirul Qulub kak dinto fa insyaallah deki bekal diupload neng penyaman akun YouTube atas nama Tan Qulub pribadi, juga fa insyaallah mungkin berdi upload juga neng media Facebook kalaban akun atas nama Tan Qulub pribadi juga. Semoga langkah kak dinto tetia langkah sesae dalam rangka mentradisikan mengaji, artinya membiasakan diri supaya pengajian-pengajian panika ketih asupan keangkui batin kita, ketih asupan keangkui ruh-ruh kita. Kenapa boleh kalau benar-benar berbagai macam media, maka manabi tidak diantisipasi, manabi tidak diramaikan kalau ben pengajian-pengajian, kak dito bisa jadi bekal teti bumerang, bekal teti hal se nyebe juga. Maka fa insyaallah kalau ben etih dari ajunan pon Gusti Allah, kalau ben pertolongan dari ajunan pon Gusti Allah, langkah kak dito kita niatkan kangkui semata-mata ngemrih riban Gusti Allah, cukan kangkui ponapanya mana kala berniatan ka angkui di ngudiin de ka laput-laput epon para sepo, para alim, para ulama, ulama-ulama dimin se kadimah ulama-ulama dimin ka ditu mentradisikan ngaji ka ditu. Para pemirsa, sebutin kaulamul jaki pengajian kitab Tanwirul Qulub edisi ketiga, saat semakin ka ditu kita masuki deka pembahasan tentang profesi yang keempat. Jadi dalam tasawuf, dalam ponapanya mana jepon sedimen asali kuli tarikil akhirah, orang yang menempuh jalan, orang yang ngalebetin jalan keangkui nucuh deka tarikil akhirah, keangkui nucuh deka ridan Gusti Allah, ngamrih ridan Gusti Allah. Atau dalam bahasa selain ini kocak kalaban ponapanya mana menempuh jalan tasawuf, orang banika tak lepas dari enam macam atau enam profesi, enam latar belakang. Ponapan sih enam, beda sih berprofesi, beda sih berlatar belakang sebagai al-abid. Jadi imma abidun al-abid, pasir al-abid, al-abid banika orang si ahli ibadah. Pasti ada orang si ahli ibadah yang kika dinto al-mutajarrid lil-ibadah alladhi la syugla lahu ghairaha asla. Jadi orang si pecet yang kita andi lako kelakuan, pekerjaan, profesi atau berkarir, pecet lakar tak andi sekali ngajara yang kita alim pecet tak uning apa umpama. Jadi pejabat yang kita pecet lakaran tak andi pangkat umpama. Maka orang yang panika al-abid berarti orang yang pernah nyaman al-mutajarrid, al-mutajarrid al-ibadah. Lu meloloh ibadah lah kan. Alladhi la syughla lahu ghairaha. Sepacit lah kan tadi kesibukan lain. Maka bagi seorang al-abid, bagi seorang ahli ibadah,
dalam menempuh jalan tasawufnya iki kalaban ibadah napa nika. Artinya aku naaki nyak benyaan beton napa nika kalaban ibadah. Sebab lah karang ada kesibukan lain selain ibadah. Iki lepas pa ibadah. Maka kalaban ibadah napa nika bisa meraih ridha Gusti Allah kalaban menempuh jalan tasawuf panika. Nika yang pertama, profesi yang pertama. Yang kedua, profesi yang kedua atau berlatar belakang yang kedua, al-alim. Orang si alim. Pasir orang si alim, huwallazi yantafi'un nasu bi'ilmihi fi fatwan au tadrisin au tasnifin. Jadi orang si penapanya mana memberi manfaat dek ke orang lain kala ben ilmu nah. Saya kala benci dan berfatwa nutuaki orang kenapa nyaman kalaban hukum-hukum aku masih tepat fatwa otaba kalaban tadris ngacirin ngacir tadris otaba autasnif otaba kalaban cara ngarang jadi ngarang sehingga kalaban kitab-kitabnya kalaban karangan-karangannya apa nih bisa bermanfaat dek ke orang lain bisa menggugah orang lain juga ke angkui lucuh dek ke akhirat ke angkui ngamrih ridhan Gusti Allah. Nika al-alim. Maka bagi seorang al-alim itu juga bisa menempuh jalan tasawuf, bisa menempuh cukun penapanya mana lencilin ke angkui akhirat iki kalaban ilmu nah. Kati penapa al-alim panika? Al-alim panika di dalam menempuh jalan tasawufnya iki ka dinto istighraqul awqat fi zalika. Jadi aku naki betoh-betoh yang dilalui itu dengan mengajar memang. Jadi mesti ngajar engki kalaben ngajar itu nikah. Jadi amaliyah tasawufnya engki kalaben ngajar itu nikah sepernikah. Beni kalaben ibadah pesanan. Apa napa sebab deki ketika ponapan nyaman menyetong ke ibadah melalui momen sementara dia alim, dia bisa dan memang profesinya sebagai pengajar misalnya atau sebagai qadhi, sebagai ahli fatwa misalnya menjabat neng MUI ya mula pasti buan saya berde ketempung fatwa ke orang lain. Nah ini kak keliru kenengan lopot nih ya. Jadi bagi seorang al-alim ini istighraqul awqat aku naki betoh-betoh apa nih kak fi dalika yang dalam intifa'un nas dalam pun apa nyaman abri manfaat ke orang lain kalau ben fatwana kalau ben ngacir kalau ben ngarang nah panika. Itu yang kedua. Yang ketiga al-muta'allim. Al-muta'allim ni ka kalau dalam bahasa keseharian kita yang kekinian iki bisa kocak kalau ben pelajar entah itu siswa mahasiswa pun apa boleh santri reganan. Jadi al-muta'allim. Katanya kenapa al-muta'allim? Al-muta'allim itu juga bisa menempuh jalan akhirat, bisa menempuh jalan tasawuf, bisa beramaliyah tasawuf kalaban apa nyaman istighal bita'allum, kalaban menyibukkan diri kalaban ajir. Jadi ajir gini kalagar jadi jadi amaliyah tasawufnya. Sehingga dia buaki ribaring kaisa fashtighaluhu bita'allumi afdalu min istighalihi bil azkari wan nawafilil mutlaqah. Jadi menyibukkan diri kalau berajar bagi santri, bagi pelajar, bagi siswa, bagi mahasiswa itu lebih afdal, lebih utama daripada menyibukkan dirinya dengan zikir. Lebih utama dengan an-nawafil al-mutlaqah, dengan solat sunnah yang mutlaqah. Itu masih lebih baik, masih lebih utama dia belajar. Lebih bagusan ajar. Apa-apa sebab dia memang profesinya sebagai belajar dan dengan belajarnya itu dia bisa menempuh jalan akhirat. Jadi amaliyah tasawufnya sekali lagi adalah dengan belajarnya. Cuman bagi pelajar ini bagi pakun melolong ajar melolong. Coba kiri baring kesak walayam bagi lahu ayuhalia nafsahu min wirdin min azikri kulla yaumin. Jadi bagi pakun melolong ajar. Tapi dalam setiap hari itu harus ada penapanya mana harus ada waktu khusus keangkui awirid, keangkui wiritan, keangkui zikiran. Sehingga kalaban wiritan, kalaban zikirannya, hal itu akan menopang kepada profesinya, akan menopang kepada kegiatan belajarnya. Jadi saja
sejen pernah penyaman sejen tajim. Sejen tajim. Jadi benih kun najimin otak panika kalaben acer melulu punten. Tapi harus ada di dalam 24 jam itu harus ada waktu khusus untuk berzikir, untuk berwirid sebagai penopang daripada aktivitas belajarnya itu. Nikah profesi yang ketiga si Eko Cha al muta'allim. Semakin kita panika bakal membahas tentang profesi yang keempat, ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal muhtarifu alladhi yahtaju lil kasb li 'iyalihi laysa lahu an yudayya al 'iyala wa yastaghriqa al awqat fil 'ibadati. Wal muhtarifu bandingin saya kocak al muhtarif. Al-muhtarif panika menabi dalam bahasa keseharian kita, ekoca, kaum pekerja, kaum buruh, benih buruh lari punten, tapi buruh pekerja, buruh bahasa Indonesia, mun buruh camatura kan lari, kan? Kaum buruh, tapi kaum pekerja, buruh pabrik, buruh tani, buruh kibenyak, napaun kaum buruh kanisa. Ini ekoca al-muhtarif. Nah, al-muhtarif itu juga bisa menempuh jalan tasawuf. Artinya bisa curing kok tak bisa dari laku, jadi tak bisa tasawuf kleroh. Punten tak sekalian itu. Justru kalau berlaku, nampaknya bisa menempuh jalan tasawuf. Nanti wal-muhtarifu bantini seikoca al-muhtarif alladhi panika orang yahtaju sifutu besira alladhi lil kasbi ka'angkui kasab li'ayadihi ka'angkui keluarga nah iki alladhi laisa setada lahu panika tetap ikan di alladhi ayyubayi apun apakotu yakni aki basir alladhi al-ayyala deka banyak-banyak keluarga wa yastagri qaban akun aki basir alladhi al-awqa tidak ke banyak-banyak waktu fil ibadati dalam ibadah. Jadi al-muhtarif untuk bekerja itu adalah orang yang butuh penghidupan, butuh kasab. Lebih jauh maturin puto orang seputo pengorepan keangkui pun apa nyamana keangkui nyangunin keluarga nah alakoh jak kembang banika jadi orang si alakoh keangkui ngodiin keangkui ngorepen keluarga nah ni kaya kocak al-muhtarif le al-muhtarif panika dalam menempuh jalan tasawuf. Bagi kaum pekerja itu benih pasanan ibadah, benih pasanan menyetong abek le tak mulai ning masjid umpama nah. Benih pasal kat dito. Tetapi kenapa? Laisa lahu ayyudai an iyal. Al-muhtarif itu atau pekerja banika orang se apa nguripan banika orang se akasap banika neka tak kegeng yaknya aki keluarga nah. Demi keangkui ibadah wa yastagrikal awqati fil ibadah itu yakni aki artin kenapa nyaman yakni aki keluarga nah keangkui aku na aki betonah panika keangkui ibadah panika buntan tak sagak bintar ya kenal laisa lahu ayyudai al-iyal. Jadi bukan dengan cara dia menyanyiakan keluarganya lantas kemudian dia menyatukan diri di dalam beribadah. Itu bukan jalan tasawuf yang tepat bagi orang, bagi kaum pekerja, bagi al-muhtarif. Tapi kenapa al-muhtarif kain itu? Jalan menempuh tasawufnya. Itu buah ki balwirduhu fi wakti suina'ati hudur suki wal ishtighali bil kasbi. Balwirduhu palitining wirid al-muhtarif. Atau ba'alladhi fi wakti suina'ati dalam waktu alako. Hudur suki paneka hadir da ke pasar, intar ke pasar. Wal istighalu ban nasibu atas kahudur bil kasbi kalaban kasa. Tetapi wiri tenah. Kenapa dalam pengertian kembang bisa ekoca amaliyah tasawuf kena. Bagi orang pekerja, bagi al muhtarif paneka, engki paneka kalaban cara pecit entar ke pasar, pecit anak kok sebenarnya. Pecit alaku ben
menyibukkan diri kala ben lakunna. Kini ke yang harus ditempuh. Jadi bertasawuf memang dengan pekerjaannya, dengan profesinya itu, dengan dagangannya mungkin sih ada ke. Walakin yang bagi Allah yang sadikrallahi fi sinatihi bi qalbihi, walakin yang bagi ban angin tetap nak sopre Allah yang sa pun apa kau tidak lupa bersyara muhtarif. Dikrallahi dak ka dikir dak ka junane pun Gusti Allah fi sinatihi dalam kelakuan nah al muhtarif bi qalbihi kalaban atena al muhtarif. Jadi sekali lagi memang al-muhtarif atau orang seberprofesi sebagai pekerja itu menempuh jalan tasawufnya adalah dengan bekerja. Cuman tidak baik jika kemudian seorang pekerja itu hanya bekerja saja. Jadi kudlo melolo ala ko pangoda engko tasawuf sedia. Engko terori dan Gusti Allah kala bener kala ben anak ko kala ben ngurepen keluarga, kala ben ngudiin keluarga misalnya, kala ben abiayain amak nafkain keluarga, mahu jadi atau sewu, tidak seperti itu juga. Tapi pak kuna, secara fisik dia memang bekerja, cuman di dalam hatinya, rekan, pak kuna tak lupa adik kira dek Guste, Allah la nikah. Amaliyah tasawufnya itu bukan semata-mata dia bekerja, tapi di dalam pekerjaannya itu dia menyelipkan zikir kepada Allah dengan hatinya. Jadi tidak seyogyanya, tidak seharusnya seorang pekerja yang as-salik litorikil akhirah, orang yang menempuh jalan akhirat itu lantas melupakan dirinya zikir kepada Allah. Itu tidak demikian. Bahkan memang bal yuwadibu ala tasbihati wal adhkari wa kiraatil qur'ani, bal yuwadibu kali'mukwaki wasir al-muhtarif ala tasbihati atas banyak-banyak tasbih wal adhkari dan banyak-banyak zikir wa kiraatil qur'ani dan maus al-qur'an. Fa inna dhalika karna songkuna ka'disa al-muwadabah ala tasbihat wal adhkar yumkino panikang mengangaki ayyajitami apun apa kotu ngumpulaki wasir al-muhtarif ma'al amalih idilim asar tanah alakuh wala yufawitu bantak ngeputin basira al-muhtarif huda ka'amal wa mata faraga min tahsili kifayatihi ya'udu ilal ibadati wa mata faraga ban bilalastari basira al-muhtarif min tahsili kifayatihi dari ngeole kacokopena inci al-muhtarif ya'udu maka'abali basira al-muhtarif ilal ibadati daka ibadah. Tapi idilim kalako ennah bagi orang penapanya man bagi pekerja panikah nikah ko tungong kue ki pakunah kalaben zikiran kalaben tasbih kalaben mausan kalaben wiritan kalaben maus Quran juken pakun osa ko tungong kue ki kalaben aden nah. Jadi adik ker atasbih penapanya mana maus Quran kalaben aden nah. Sambi alat ko pecet najaran apa sebab fa inna dhalika yumkin ayyajtami amal. Jadi di samping alako kan ki bisa adikir kalaben adenna. Jadi yumkin ki kongang ingat kenika berkemungkinan. Jadi bune bah meteteng alako bah ta adikir sekali adenna. Justru bah lepas ke Gusti Allah ki bune atas awuf man sepenika. Jadi atas awuf pekerja banik ki alako keng kun adenna panika kuliah ki ka angku atikir dia kajunan pun Gusti Allah. Dan itu dimungkinkan terjadi memang sambil bekerja dia sambil berzikir di dalam hatinya. Sehingga ketika pekerja panika, ketika orang si berprofesi sebagai pekerja atau berburuh cai pun sedelak panika, ni ka ampun cukup dari pun apa se ketika cukup angku aben-ben keluarga nah. Artinya pun lambu alako, pun la mari alako. Angkau cek saking kita, panik ke kol betok mangkat, ngi kol lemak, cek saking buru pabrik misalnya, kol betok mangkat, kol lemak sore deteng, le, tim pun lestari na kol lemak, panik ke, ah, ni ke pas ya'udu ilal ibadah, pas ibadah pole mereka ni, benih pahanan, benih pesanan nyantai pun tan, benih pesanan nyantai. Itu teknik atau cara kiat-kiat bagi seorang pekerja di dalam menempuh jalan tasawuf. Sekali lagi,
Ini kiat-kiat atau bisa juga dikatakan sebagai kewajiban-kewajiban bagi seorang pekerja di dalam menempuh jalan tasawuf, di dalam beramaliah tasawuf, seperti itu. Engki mungkin tak tasawuf, engki pun tak pun apa, cuman pun apa nyaman ketika berde pekerja yang misalnya pekun tak pelupah di dalam adanya keangkuh, adikir dia ke Gusti Allah. Nikah berkus, enggak nikah nikah berkus sepanikah, sehingga bagi kita panikah tidak saling meremehkan, tidak saling meremehkan. Kumpulan si alim pah meremehkan deka si ahli ibadah, punten si ahli ibadah pah meremehkan deka orang-orang si lain, misalnya punten tak serak dintoh. Sebab kenapa? Sebab profesi apapun, latar belakang apapun, itu semua bisa digunakan dalam jalan tasawuf. Berarti bisa digunakan untuk menempuh jalan tasawuf dalam rangka ngemrih ridhonah ajunane pun Gusti Allah. Semoga artinya serang perajunan setuju keinginan pertolongan dari ajunane pun Gusti Allah, keinginan hidayah, keinginan inayah. Sehingga aku nak aki yang dulu sekarang kau di Anpanika kalau ben celen-celen kasayan termasuk as-salik litorikil akhirah, suluk litorikil akhirah, kau angkui menempuh celen lecuh dah kekeriduan aku Gusti Allah. Semoga kengen pertolongan perlindungan dari ajun dari Gusti Allah, amin ya rabban alamin. Sekadin tu dimin pun apa sih bisa betul kulis bacakan korang langkung lah yang pengaporas ya sobung batas epon juga pengaporah tor sangat sepora beten gaula menabi beda pemausan-mausan se korang tepak karena kadito pun apa nyamana menabi beda si korang tepak kadito murni semata-mata jadi kebuduan beten gaula benih saking polan si alim, benih saking polan si oning mereka pada pacet tak oning, pada pacet tak alim mereka nak kengkul lah sami-sami berusaha ke angkui ke tipu napah kita panika meramaikan media sosial kalau ben challenge-challenge kesayan challenge-challenge sifat insyaAllah iridain serang ajunan ipon Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi nyon pengapurah saya sebung batas ipon wafakonallahu lima yuhibbu wa yarubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.